Hey, halo, halo. Good afternoon. Hari ini kedatangan paket lagi. Nanti kita buka ya hari ini. Rencananya hari ini aku mau ke Informa, mau lihat kursi kerja. Karena kursi aku ini udah lama banget, like seriously, if you can see here. Udah kayak 5 tahun kali ya. Aku nggak ganti-ganti. Cuman aku seneng banget sih sama kursi ini. Warnanya juga nggak terlalu apa ya, terlalu kayak maskulin gitu, warna kuning kan, jadi I love yellow color, so but I think it's something kayak lebih ada tangannya gitu, jadi aku lebih santai juga. Kalau aku mau nonton sekalian, karena aku jarang nonton kalau siang juga kan, apa sih kayak, wah aku tuh juga nontonnya di dari meja kerja aku juga. Terus aku kalau kerja kan nggak selamanya ngetik gitu kan, aku juga mikir gitu, susah banget sih ngomongnya. Jadi aku harus pakai yang agak lebih sedikit santai and you know practical. But yeah, we are going now, I think. We'll see. Kalau emang gak ada yang cocok, mungkin aku juga akan cari online. Aku udah cari online sih. Aku lagi cari kayak warna pink gitu. But kayaknya agak susah. Jadi ya, either way, I love Informa. I love home furnishing. So I can see more other than kursi kerja. Sekarang udah nyampe di Informa, lagi nyari-nyari kursi yang aku tadi bilang, kursi kerja. Cuma aku kayak gak suka gitu kayak warna hitam, karena tegang banget gitu warnanya. So if I can find kayak fun color, kayak pink atau kuning, atau like soft color, that might be good. So yeah, we'll see. Jadi aku cari-cari tadi nggak ada yang cocok, tapi alhamdulillahnya mama aku ingat bahwa masih ada satu kursi direktur yang nggak kepake waktu itu di pas kita pindahan ruko. Dan ya aku kayaknya mau ambil yang punya kakakku aja, jadi hemat geng. Jadi tadi aku ambil yang apa tadi, aku tuh beli mini storage gitu buat masker aku, karena kotor kan kalau ditaruh di luar. Jadi hai, jadi sekarang kita lagi di supermarketnya Living Plaza Bekasi, yaitu Farmer Market. Karena ini aku habis nih yangnya, ini dia, ini sabun aku guys, Livi. Dan ya, untuknya ada di sini, biasanya aku belinya di Lulu, namanya ada di sini. Lagi ya? Lagi sih. Hey guys, welcome back. Finally aku udah pulang dari Living Plaza. Tadinya mau nyari kursi kerja, tapi kayaknya aku ambil punya kakakku aja, karena aku baru ingat bahwa ada yang gak kepake di situ. But yeah, so hari ini aku akan buka paket lagi dari Mape Mall. Kalian bisa apa sih? Aku sebutnya Mape Mall. Cuman mbak, we just gonna say it. Mape Mall. So kayaknya ini dari mostly from Marks and Spencer, karena aku ingat aku pesen hanya dari brand itu. Dan mereka lagi ada sale 50% sampai hari ini. Tapi hari ini tuh bukan berarti ke hari ini yang aku upload ya. Baru hari ini sekarang 5 Februari, tapi aku gak tahu kalau aku bakal uploadnya kapan. So, yeah. Susah banget sih. Tapi aku yang paling suka dari Marmol itu, dia packagingnya selalu bagus, nggak ngerti lagi, selalu apa ya,
nggak sembarangan gitu loh. Dia tahu bahwa packaging untuk customer tuh like is really important, you know. Kayak aku tuh mostly kenapa aku mau pengen belanja di Mapmo itu mostly karena packagingnya yang bagus. Packaging yang bagus dalamnya membuat kita happy. So, hal yang pertama aku dapat yaitu pearls. Ini pearls like gitu. Tapi cuma apa ya? Oh my god. Aku dari sekarang tuh stylenya aku pengen coba yang kayak literally elegan, ladylike. Nah makanya aku beli pearls ini supaya aku literally like that. So, this is so cute, guys. Oh my god, ini kalian bisa pakai panjang juga kayaknya, panjang terus yang kayak pendek gitu. So pretty. Oh my god, so pretty, guys. It's like elegant, simple. Aku suka banget yang kayak gini, elegant, simple, but you know, like you literally can pair it also with anything. Look, guys. Oh my god. This beautiful, yeah. Like kalau kamu pakai yang big neck. So cute. I love it. I love it. All right. So the next thing. Oh. Next thing I got is smart tops. Yang aku suka dari Martin Influencer itu juga kualitasnya yang bagus banget. Terus ini aku yang L kali ya. Oh aku yang size UK L yang 18, jadi yang aku suka, as usual aku suka banget yang baju oversize, baju yang agak longgar yang gak membuat aku, you know, kayak terlalu kayak squeeze gitu dengan bajunya. Jadi, yep, that's it. So pretty. The quality kayak kita bisa lihat sih. Aku lihatnya juga kayak oh mahal nih. So, and the next thing I got is from today also Informa. Aku cuma dapat ini. Dari dulu sih aku pengen ini. Itu masker organizer, karena aku setiap kali taruh masker aku tuh di luar literally dan gak ada penutupnya, jadi menurut aku harus dapat ini karena menjaga dari debu, karena kita pakai masker di mulut kita kan, jadi harus kalian dapat ini. Jadi ini murah banget, dia 2 set gini dapat cuman 35.000 satu set. Kalian harus beli Informa. Kalian bisa tag juga sampai berapa gitu kalau kalian punya koleksi masker. So yeah, that's for today. Thank you so much for following me on this really short haul, and I will see you in the next vlog. Bye. Don't forget to subscribe this channel, like and comment. Bye. And wait, happy weekend.